Vlog morning routine Mumil. Hai bun, pagi ini aku bangun duluan karena mau siapin sarapan. Si rumah tuh masih gelap banget, jadi agak ngeri-ngeri sedep gitu ya. Ini posisinya sekitar jam 4:30. Dan untungnya gak ada cucian piring, jadi bisa langsung masak. Tapi karena belum belanja bulanan, aku masak seadanya yang ada di kulkas. Bersyukur banget akhirnya aku bisa masak lagi. Tapi enggak yang flavorful. Karena suami lagi gak enak badan juga, jadi mau masak sayur sop. Cuman gak pakai kol, bawang bawangan. Aku asam lambung dan benci banget sama bawang. Benernya aku lagi pilek juga sih, makanya mau beraniin masak. Jadi gak terlalu kecium bau masakannya. Biasanya kalau kecium bau masakan sedikit tuh suka mual. Ada hikmahnya juga sih aku pilih. Jadi pagi-pagi sarapannya yang anget-anget. Terus cuman pakai 3 bahan sayuran ini nih, wortel, buncis, dan kentang aja. Terus si kuahnya gak dikasih apa-apa lagi sama aku selain garam dan penyedap rasa. Biar ada temennya aku mau masak tempe juga, karena yang ada di kulkas cuman ini aja. Terus kalau masak daging-daging aku belum berani juga sih. Biar ada temennya lagi aku mau masak tahu. Terus ditambahin telur jadi tahu orak-arik. Kalau di Sunda sih ini namanya renos tahu. Nah, suamiku masih siap-siap dan pagi ini tuh dingin banget, jadi aku mau bikinin bajigur, terus bukain gerbang. Dan ini posisinya udah jam 6. Suamiku mulai turun ke bawah dan alhamdulillahnya pas banget masakan aku beres. By the way, suamiku tuh seneng karena aku bisa masak lagi. Walaupun masakannya enggak flavorful dan enggak gurih-gurih amat, tapi enak kok. Kelihatannya enak kan? Sarapan aku minum obat dulu, nutrisi buat si baby. Terus suamiku udah pergi ngantor. Aku mau pindahin tumpukan paket-paket ini ke atas. Tenang, ini aku pelan-pelan kok. Dan paket-paketnya gak terlalu berat sih. Semua paketnya mau aku bawa ke lantai atas karena pengen video unboxing. Ceritanya ini tuh self reward dan paketnya juga lumayan banyak. Jadi aku balik lagi ke bawah karena di sini gak ada siapa-siapa. Jadi aku sendiri yang bolak-balik turun ke atas buat ngambil paket. Tambah aku nge-recordnya pakai tripod. Jadi kebayang lah ya capeknya mindah-mindahin posisi kamera. Terus aku bolak-balik tangga. Semua paketnya udah di atas, aku mau langsung beresin kamar. By the way, ini aku baru ganti spray loh. Dan spraynya juga udah aku unboxing duluan. Belinya di TikTok Shop juga. Kaget sih, harganya itu start dari 69 ribuan, tapi aku beli udah yang satu set dengan bed cover. Terus ukuran kasur aku kan lumayan gede, motifnya itu lucu banget, nggak kampungan dan estetik banget loh. Walaupun motifnya tuh rame, tapi tetap masuk dengan tema kamar aku. Nggak klik keranjang kuning ya. Nah, aku mulai buat unboxing paket-paketnya. Capeknya beres-beres tadi tuh hilang karena paket-paket yang aku pesen ini sesuai dengan foto dan lumayan dapet discount dari TikTok Shop. Semua barang-barang yang aku beli itu pasti kepake banget buat daily life. Aku juga jadi pengen jualin semua barang-barang ini deh. Besok aku live kayaknya ya, mau ngeracun teman-teman beli barang-barang yang aku beli juga ini. Tapi diskonnya itu beneran gila banget. Aku sampai beli helm karena diskon dari TikTok Shop itu gak kira-kira. Kalian bisa langsung check out. Udah ya bun, segitu aja voice over dari aku karena udah mulai batuk-batuk. Gak suka sama vlog aku. Bye.